Selamat malam. Saya di sini untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas tindakan tidak terpuji yang telah saya lakukan. Saya benar-benar tidak berniat untuk menghina apalagi melecehkan suatu pihak tertentu. Saya juga benar-benar tidak berniat untuk mendokumentasikan suatu kejadian spontan dan lalu saya mempostingnya di akun sosial. Video 5 remaja yang bercanda soal Palestina di sebuah restoran cepat saji viral di media sosial. Para remaja tersebut dikecam karena dianggap tak peka isu kemanusiaan. Setelah videonya mereka viral, para pelajar SMP tersebut pun meminta maaf. Dalam video tersebut, ada 4 remaja dan 1 orang perekam. Mereka bercanda seolah-olah tengah menyantap daging dan darah anak Palestina. 5 ABG itu pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf lewat video. Video permintaan maaf itu diunggah pada Selasa, 11 Juni 2024 malam. Secara bergantian, 5 pelajar itu meminta maaf lewat video. Remaja yang mengunggah video tersebut pun turut menyampaikan permohonan maaf dan mengaku menyesal. Remaja lainnya dalam video itu juga meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui kesalahan mereka. Mereka berjanji tak akan mengulangi tindakan tersebut. Aku memposting video tersebut, benar-benar mohon maaf dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Selamat malam. Melalui video ini, saya ingin mengakui kesalahan saya dan minta maaf atas perbuatan saya yang telah menyakiti sebagian orang. Saya menyadari bahwa perlakuan saya sudah lewat batas. Oleh karena itu, saya ingin berubah. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya berjanji untuk lebih menjaga sikap saya dan juga tutur kata saya. Sekali lagi, saya minta maaf sebesar-besarnya atas nama pribadi dan teman-teman. Selamat malam. Melalui ini, saya mau minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat melalui perilaku dan perkataan saya yang sudah melukai hati banyak orang. Saya sangat menyesal atas semua perbuatan dan perilaku yang saya lakukan yang sudah